Halo semuanya, di video kali ini aku mau unboxing paket aku dari Shopee tentunya, tapi yang luar negerinya teman-teman. Mau tahu isinya apa aja? Yuk langsung aja kita buka. Jadi ini teman-teman paketnya, tadah. Jadi sebelumnya aku mau bilang dulu, aku baru kali ini dapat paket yang, lihat deh, kayak dapat paket dari Wahana gitu. Pernah nggak sih dapat paket dari Wahana? Ya kayak gini, nggak diplastikin lagi atau gimana gitu, kurang menarik aja paketnya. Oke, kita buka yuk. Nah, tuh paketnya. Dan menurut aku ini kurang safety banget. Jadi teman-teman, sebelumnya emang udah kubuka untuk ngecek apakah paket semuanya baik-baik aja atau ada yang buyar. Jadi aku harus ngecek dulu biar kalau misalkan ada yang pecah, aku bisa langsung komplain ke pihak seller. Oke, kita buka ya. Tarik aja. Menurut aku ini emang kurang safety banget. Jadi ada salah satu isinya gitu yang udah keluar dari tempatnya teman-teman pas aku buka pertama kali. Jadi seperti kalian lihat di cover depan video aku ini, aku belanja kosmetik dari Cina ya, dari luar negeri. Nah isinya itu, yang pertama ini semuanya ada 6 piece, 1 2 3 4 5, 6. Oke, langsung kita buka satu-satu ya. Nah, ini paket yang pertama aku buka itu udah langsung dia di luar, udah keluar gitu teman-teman. Udah nggak rapih lagi tuh ini. Apa ini? Nanti aku sharing deh. Maksudnya aku kasih tahu nama tokonya ya di sini. Dan ini tuh blush on. Tada. Masih diplastikin ya. Tuh. Tuh. Tuh, lucu ya. Ini merek La Meila. Nggak tahu deh terkenal atau enggak di Cina sana. Aku beli karena produknya itu murah-murah banget dan penasaran banget dong, aku pengen nyobain. Jadi aku rasa sih pertama dari packaging ya, ini benar-benar kerasa banget kayak plastik murahan gitu loh teman-teman, kayak mainan. Bener-bener kayak mainan gitu, kayak rapuh gitu tuh, kayak apa ya, yang nggak kuat aja. Nah, kayak gini warnanya tuh, cantik banget kan, dan lembut, pigmentasinya lumayan ya menurut aku tuh teman-teman. Selain bisa jadi blush on, kayaknya ini bisa deh jadiin eyeshadow. Warnanya tuh kayak gini. Jelaskan. Wow, keren ya. Buat harga segini kayaknya lumayan banget. Pokoknya nanti semua produk dan harganya aku taruh di samping aku ya, seperti biasa. Oh ya, lupa. Jadi di bawahnya itu bisa dibuka gini. Nah, jadi di dalamnya itu dapat kaca tuh. Kaca ini. Kaca di sininya, dan dapat kuas teman-teman, komplit banget kan. Kuasnya kecil sih ya, harganya juga murah teman-teman, murah banget tuh, keren banget sih. Padahal nggak aku ur-urin gitu ya, cuma sekali swatch doang udah langsung keluar gitu warnanya, keren ya. Next, aku tuh ada ini DNM, entah apa ya mereknya, lip gloss. Katanya sih ini lip gloss matte gitu, jadi aku penasaran banget. Ini nomor 11.
clips. Oke, kita buka dalamnya. Tuh warnanya pink nude gitu ya. Aku gak bakalan coba di video ini. Semua yang aku beli, aku bikin video terpisahnya nanti. Sekalian nyobain kosmetik-kosmetik ini gimana jadinya. Nanti aku bakalan bikin video khusus buat nyobain semua kosmetik ini. Stay tune terus di video aku ya. Tungguin video review aku ya. Next, ini ada lipstick dari La Mayla juga. Ini yang nomor 04 ya. Pokoknya ini yang 04, dalamnya tuh, wow, dalamnya tuh cantik banget deh. Gede gitu, tuh. Gede banget, dan ini sedikit kokoh ya. Sedikit agak tebel menurut aku, tapi dia ngecap di sini. Ini warnanya agak orange gitu. Penasaran banget gak sih? Pengen nyobain. Dan belum pernah aku lihat warna lipstick se-orange ini. Dan wanginya kayak permen gitu. Tuh, di sini ada La Mayla. Keren banget sih. Oke, next, aku ada ini. Ini dari La Mayla juga. Ini tuh apa ya? Aku lupa, aku lihat. Nah, ini isinya maskara, teman-teman nih. Maskara. Pokoknya ini tuh maskara. Lucu banget ya packagingnya, cantik banget tau enggak? Gede-gede gitu, tapi sama sih kayak bau maskara, pahit-pahit gitu baunya. Tuh enggak ngedumpel ya kelihatannya. Tapi kelihatannya sih lebih cair dari maskara-maskara lain deh. Tapi nanti dicobain aja deh di video yang berikutnya, aku bakalan nyobain. Next, aku ada La Mayla lagi. Matte liquid lipstick lagi. Tuh, packagingnya lebih wow lagi ya. Menurut aku bagus banget. Dari kardusnya aja kayak dupnya lipstick apa gitu. Tapi aku lupa namanya apa ya, kayak ngeliat di lipstick apa gitu. Wow. Wow, cantik banget. Ini nomor yang 01. Pokoknya nanti aku bakalan nyobain di video aku yang berikutnya. Aku bakalan review ini. Tungguin ya video aku. Wow, ini nude juga, tapi yang tadi tuh lebih nude ke pink gitu. Pink dusty gitu kayaknya. Pokoknya pink gitu deh. Lebih nude ke pink, ini agak ke orange-orange gitu. Aduh. Kena gak ya? Oke, teman-teman. Baunya sama kayak yang sebelumnya, kayak permen gitu, manis-manis gitu. Pokoknya nanti aku cobain di video aku berikutnya ya. Kayaknya aku masih pakai baju ini sama kerudung ini deh. Tungguin video aku. Dan yang paling ditunggu-tunggu, tada, ini eyeshadow-nya teman-teman. Cantik banget kan? Ininya aja orange gitu, kayak krem tapi orange, dan ininya tulisannya tuh timbul gitu loh teman-teman. Keren banget sih kalau menurut aku packagingnya. Nih, di dalamnya juga ada dibungkus lagi tuh. Kayak roti biskuit gitu gak sih? Tuh. Dadah. Wow, cantik kan? Ini dari La Mayla lagi dan lagi, karena harganya tuh murah-murah tuh. Cantik banget warnanya. Ya, suka banget sumpah. Jadinya belakangnya putih dan masih diplastikin, teman-teman. Ini ada plastiknya gitu. Jadi kalau mau tinggal disobek, tapi kayaknya nanti dulu deh sobek-sobeknya. Sekarang kita lihat
dalamnya. Wow, cantik banget warna-warnanya. Jadi dapat kaca segede ini, teman-teman. Tuh. Tuh, kacanya gede banget dari sini sampai sini. Dan dapat apa ini ya namanya? Tools. Brushnya, brush. Tuh. Dapet brush. Ini warnanya cantik banget. Tuh, lihat deh. Di mana ini nunjukin ya? Oh, gini. Tuh, teman-teman, cantik banget ga? Tuh. Wow, cantik-cantik banget kan? Kayaknya warna-warnanya kepake semua deh. Bagus banget, sumpah. Tuh, nggak sabar pengen nyobain. Lihat deh. Tuh. Tuh. Tuh, cobain deh. Tuh, cantik banget kan warna-warnanya. Kelihatan kan? Warnanya tuh semuanya aku suka, semua-semua muanya. Jadi di sini ada matte-nya, ada shimmery apps bling-blingnya gitu, eyeshadow bling-blingnya sama matte-nya gitu, teman-teman. Ya ampun, komplit banget. Penasaran banget, aku pengen nyobain. Pokoknya nanti tungguin review aku ya, teman-teman. Review semua ini. Blush on, mascara, sama eyeshadow yang murah banget ini nanti bakalan aku bikin reviewnya di video terpisah ya, teman-teman. Tungguin ya video dari aku. Oke, teman-teman, segitu aja dulu video dari aku. Jadi itu aja yang aku beli dan aku penasaran banget. Emang udah lama banget aku penasaran sama kosmetik-kosmetik ini. Kok bisa harganya semurah itu? Apakah bagus gitu kan? Jadi aku pengen bikin review kosmetik-kosmetik ini di video terpisah, teman-teman. Jangan lupa ya, tungguin. Oke, teman-teman, yang udah nonton makasih banget. Jangan lupa like di channel aku. Oh iya, teman-teman, kalau kalian gak keberatan, kalian bisa follow Instagram aku di sini untuk ngedapetin info-info toko yang termurah di Shopee ataupun barang-barang yang lagi diskon atau cara ngedapetin barang-barang gratis gitu dari aku. Jadi jangan lupa follow Instagram aku di sini, teman-teman. Oke, makasih ya semuanya yang udah support selama ini dan udah sering DM-DM-an sama aku. Makasih banget. Oke, teman-teman, segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya di channel aku.